kalau guanya sendiri ini gua alam, tetapi kan keindahan di dalam itu ada stalagmit, ada stalaktit. Kemudian kenapa gua ini disebut batu cermin juga, karena sebenarnya bagian dalam itu indah sekali ya. Ada dua ruangan, satunya ruangan gelap, satunya ruangan yang masih ada sinar mataharinya. Jadi sinar matahari itu, kenapa kemudian gua ini disebut batu cerminnya, karena refleksi dari sinar matahari yang masuk di dalam guanya. Jadi itu poin penting guanya, tentang sinar mata, fenomena sinar matahari yang masuk ke dalam gua. Bapak sangat senang sekali, sangat tertarik sekali. Segala bentuk keindahan yang ada dalam gua itu, Bapak sangat senang sekali, sangat tertarik sekali. Sumpah ini, saya tidak tahu mau berkata apa, tapi ini sungguh luar biasa. Saya bisa dipercayakan jadi pemandu Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan, karena saya telah dipercayakan untuk jadi pemandu Bapak Presiden. Mana pembuatannya, terus saya jelaskan ini bahan alam birunya ini dari daun tarun, difermentasi selama sehari, kemudian dicampur dengan kapur dan dicelup berkali-kali, maka hasilnya biru seperti ini. Lalu Bapak Presiden tanya, apa ini bisa saya buat jas? Terus saya bilang, bisa Pak, ukurannya lebar, bisa cukup buat jas. Sampai mau jawab aja gugup. Oh, tadi Bapak beli bucket hat dari warna alam, kain sarung warna alam, sama topi pantai warna kimia. Tadi Mas Etes maunya yang topi pantai, tapi lihat alam, matanya langsung terang. Oh, lebih bagus yang alam, jadi pilih yang alam, kayak gitu. Ah, masih gemetar. Senang sekali kita juga orang jauh dari NTT begini. Dari Maumere, ketemunya di Labuan Bajo. Jadi, terima kasih sekali Bapak sudah datang. Demikian, Prayuran News melaporkan.